Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya, guys. Malam ini saya kerja dapat giliran jaga pabrik, guys. Saya suruh jaga pabrik karena pabrik sedang tidak beroperasi. Ini giliran 1 jam atau 2 jam sekali kita harus muter-muter keliling-keliling. Dan ini suasananya kayak gini, guys, di dalam pabrik. Yuk kita lihat suasananya ya, guys. Temenin aku ya, guys, biar saya nggak takut nih. Suasananya kayak gini, guys. Muter-muter ke sini. Ini pabrik sedang tidak beroperasi, guys. Kita dapat giliran 2 jam sekali kita wajib muter, guys. Lihat-lihat keadaan di dalam pabrik ya, siapa tahu kali mungkin ada yang bocor selangnya atau yang bocor anginnya. Ini mesin open ini, guys. Kita naik dulu, guys. Kita naik ke sini. Kita lihat-lihat sebelah sini, guys. Sepi sekali ya, guys. Sepi sekali ya, guys. Ini suasananya seperti ini. Ini menunjukkan jam berapa nih, guys. Ini udah ada jam. Jamnya udah jam 11 lewat 5 menit, guys. Udah malam sekali. Ini open pembakaran ini, guys. Sepi sekali. Itu ada tambang apa ini? Ini tambang apa? Kita lihat ke sini, guys. Kita muter ke sini. Kita muter ke sini, guys. Kita lihat-lihat sekitar sini ya, guys. Siapa tahu ada angin bocor atau selang atau apa. Oke.
Ini mesin bagian print ini, guys. Bagian pengeprinan di sini nih. Ini mesin printnya tuh. Pabrik saya lagi libur, guys. Stoknya banyak, jadi terpaksa bos diliburin dulu. Malam ini saya bagian jaga sampai jam 12 malam. Kita masuk ke sorongan sini, guys. Tadi udah jam 11, bentar lagi jam 12 kita pulang. Kita masuk ke sini, kita muter-muter, guys. Kita keliling-keliling ya, temenin aku ya, guys. Kita muter ke sini ya, guys. Ini jalannya ditutup, guys. Keramiknya penuh ini, jadi kita nggak bisa lewat sana. Jadi kita putar lewat sini, guys. Kita putar ke sini nih. Tuh, guys, keramiknya banyak sekali, guys. Tuh udah sampai naruh di jalan-jalan itu. Sampai taruh di jalan-jalan. Stoknya penuh, jadi suruh libur dulu. Jadi suruh libur dulu deh, guys. Ini bagian pengepresan, oke. Kita lihat ke sini, guys. Kita muter ke bagian molen-molen penggilingan, ya, guys. Bagian penggilingan nih, pembuatan bahan keramik, guys. Itu molen-molennya tuh, guys. Kita balik lagi, guys. Kita sekarang ke sini, guys. Kita masuk ke sini. Ini juga sama ini, guys. Pembagian bahan ini, guys. Gelap ini. Kalau masuk sini aku juga agak merinding ini, guys. Jujur aku agak merinding ini. Gelap. Kita cepetin jalannya, guys. Posisinya gelap sekali. Ini bagian molen juga ini, guys.
mesinnya jalan itu guys, suara mesin pencairan bahan itu guys, biar nggak beku. Kita udah terang lagi guys ke sini. Kita ke sini guys, kita ke mesin backing guys. Ini mesin backing yang keramik kecil, tadi kita masuk ke keramik besar. Aduh, banyak nyamuk. Kita lihat dari atas, guys. Aduh. Tuh, guys. Panas, panas sekali. Ini mesin press ini guys. Sebelah kiri ini mesin open juga ini guys. Dan sebelah kanan ini mesin open juga, tapi open keramik yang masih mentah ini. Ini pesan. Ini suasananya seperti ini, pabrik tempat kerjaan saya yang sedang tutup nih guys, lagi tidak beroperasi. Yes. Kita udah hampir 1 jam nih guys, bentar lagi jam 12 nih. Udah kita waktunya pulang. Tadi aku keliling-keliling jam 11-an nih. Oke guys, gitu aja video dari saya. Makasih ya sudah nemenin, dan makasih juga yang sudah nonton. Aku doakan semoga semuanya sehat, banyak rezeki, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk lagi guys di sini karena nggak boleh ke bos satpam guys. Jadi suruh duduk di dalam pabrik aja.